Assalamualaikum guys, kepada semua yang sedang menonton ni kan, boleh tak sampaikan video ni dekat ibu bapa saya dengan adik saya, sampaikan video ni dekat keluarga saya lah, disebabkan ini akan menjadi video yang terakhir. Ini akan menjadi video yang terakhir pada saya, sebab saya tak tahu selepas ni saya akan hidup ataupun saya akan mati. Tolong sampaikan salam dekat orang yang saya betul-betul sayang dorang. Kepada adik saya, I love you, please jaga my parents, your parents too. Saya tak tahu lepas ni saya akan hidup ke tak. Kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang di luar sana yang sedang menonton pun, thank you so much guys untuk support saya. Tak lama lagi saya dah nak keluar ni, saya dah nak naik train ni. Saya dah nak dekat naik train, train to Busan. Dengar banyak cerita kat dalam train to Busan ni, betul tak? Dengar cerita banyak. Kita dah ready untuk berperang. So sekali lagi ini akan menjadi message yang terakhir pada semua yang sedang menonton. Thank you so much untuk support saya. Di sini saja, sehingga kalau kita ada jodoh, kita jumpa lagi ya. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Fawaz Amin. Tumpang lalu, cakapkan nak lalu ni, bos. Aku tahu kau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Oh, okay guys, terutama kali saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang sedang menonton, kepada keluarga saya, kepada sahabat-sahabat saya di luar sana. Happy New Year guys. Saya wish ya. I wish you guys good luck. Okay, apa-apa pun take care and please stay safe, okay? Okay, nak borak sikit lah pasal tahun lepas lah, tahun 2023. Sikit dia tak banyak, borak sikit je boleh guys ya? Boleh ya? Okay, nak borak sikit pasal tahun lepas, 2023. Apa yang saya boleh cakap, ada certain orang pada tahun lepas dah jumpa kebahagiaan dia. Dan juga ada certain orang tak jumpa kebahagiaan dia, malangnya dia jumpa kederitaan dia. Okay, tapi tak mengapa. Saya kat sini nak bagi korang sikit motivation lah. Okay, saya nak bagi korang kata-kata semangat. Tahun lepas adalah tahun yang dah lepas. Tahun ni adalah tahun yang ini. What? Macam tak kena je. Tapi korang faham lah apa yang aku nak cakap eh. Korang faham lah apa yang aku nak cakap. Okay, so apa yang dah jadi tahun lepas, biarkan masa berlalu, lupakan dan juga move on untuk tahun ni, sebab tahun ni akan lebih bermakna pada korang semua. Dan juga saya harap korang semua akan buka satu sejarah yang terindah pada tahun ni lah. Okay, so life has to move on. Jangan risau, tahun lepas tu semua kita buang yang keruh, ambil yang jernih, biar kasih bersih. Jangan tertarik, sebab cinta di hati akan mulai dari sini. Okay, video konten saya pada hari ini, saya nak pergi Johor Bahru. Saya nak cari topi ya. Saya nak cari topi sebab rambut saya dah selabai sangat. Saya malas nak gunting. Saya tak nak gunting rambut. Kenapa tak nak gunting rambut? Ikut sekati saya lah. Saya tak nak gunting rambut. Yang korang semua sibuk-sibuk sangat. Kenapa? Betul tak? Selalunya orang pergi Johor naik bas, naik kereta kan. Tapi kan, kali ni saya punya kenderaan transport saya kan, memang style gila. Korang nak tahu tak? Lagi besar daripada korang punya kenderaan, lagi besar daripada transport korang. Ini dia. Train to Busan. Tak ada. Bukan train to Busan train to Johor Bahru . Okay, kalau korang nak pergi Johor Bahru dengan senang aja, korang download KPMB. Bayar daripada Singapura pergi Johor, bayar RM17 sahaja . Kalau daripada JB nak balik Singapura, bayar RM5 sahaja. Memang senang gila . Tak ada, korang tak akan tempuh jam. Korang tak akan kena-kena kat dalam jam dia lah. Senang cakap.
Okay, so let's go, guys. Jom. Ramai gila saya hari ni naik train. Tak didik dengan korang guys, hari ni ramai gila. Okay, sekarang baru nak masuk pukul 4. Pukul 4.15 baru kita gerak. Dan kita akan sampai JB 5 minit saja. 4.30 kita akan sampai. 4.15, 4.20 kita sampai. 4.20, 5 minit je sampai. So dah. Tapi pukul 4 ni, daripada sekarang ni pukul 4 sampai pukul 4.15 kita nak kena tunggulah. Nak kena tunggu. Tapi nak buat macam mana kan? Kita tunggu je lah. Okay. So yeah. Jom, let's go guys. Dah sampai kat Johor baru kan. So kalau korang boleh tengok kan, ramai gila. Okay, so tujuan kita, okay, tujuan saya ya, bukan tujuan korang kan. Korang jangan sibuk-sibuk kan, ini tujuan saya. Okay, tujuan saya datang sini, saya nak cari topi kan. So saya nak cari topi, mana saya nak pergi. Kalau korang nak tahulah mana saya nak pergi, korang tengoklah video ni sampai habis kan. Okay, jom. Okay, ni satu pengajaran lah. Once korang dah sampai Johor kan, make sure korang keluar the last one. Sebab tak ramai. So korang tak payah kerja tu, tak payah nak kelang kabut sangat. Semua dah chop passport, so dah datang. Dah tak kisah lagi lah kan. Korang tengok lah sini berapa ramai. Oh my god. Okay, so dia ramai gila. Nampak macam mana kan? Okay guys, macam saya cakap tadi lah, ramai gila kan. So semua naik escalator gila, saya naik tangga lah demi kesihatan lah. Demi kesihatan, sebab saya pun nak kuduskan badan kan. Azam baru, tahun baru, new me, new year, new kepala kan. Terkulang kau, pertama je kau. Tahun semua tukar-tukar. Penat lah kan? Naik tangga penat. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat dulu, kita tukar duit dulu. Macam mana korang nak masuk sini, tapi korang tak ada duit ringgit, macam mana korang nak belanja dekat sini, betul tak? Tapi yang naik tangga penat je, sumpah penat gila. Okay, so kita tukar duit dulu. Okay, jom. Guys, saya nak kena pegang mic macam gini. Saya ada rasa macam tak berapa dengar sangat sebab terlalu ramai sangat orang kan. Okay, hari ni adalah hari keistimewaan pula. Hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu, so Paradise Mall ni kan agak ramai orang lah. So best lah tengok-tengok orang ramai kan. Tengok orang dengan keluarga, dengan anak, dengan bini. Ada dengan kawan. Lagi-lagi ada yang dengan pasangan kan. Aduh. Okay. Apa? Jangan tanya. Okay, jangan tanya. Saya memang nak datang sini seorang. Kalau saya nak bawa girlfriend-girlfriend saya yang kat luar sana kan, saya dah tak tahu yang mana satu saya nak pilih kan. Tiba. Okay, so saya tahu saya dekat Paradise Mall ni ada satu kedai jual banyak topi lah. So kita tengok. Tengah nak cari lah kedai dia mana. Okay, so jom. Let's go. Okay, makin lama kan, makin jalan-jalan dekat mall ni kan, macam mata merah je mata merah je. Geram macam. Tak tahu tak kenapa geram. Sebab terlalu banyak sangat pasangan. Aku tak faham sekarang ni. Bukan, korang jangan tanya lah. Korang jangan tanya aku kenapa aku tak nak cari pasangan. Bukan aku tak nak cari. Dah benda yang macam gini bukan. Fawaz ni kan. Fawaz ni kalau sekali petik beribu datang tau. Beribu datang. Dah macam tu. Askar, korang tahu tak Askar? One man down, semua datang. Wait a minute! Who are you? Alamak! Tengok belakang.
Bang, tanya sikit boleh abang? Makanan mana sedap? Tak tunggu lagi. Yang dekat-dekat lah. Yang dekat-dekat? Dekat macam mana muda abang? Apa nama depan? Mood Again. Apa? Mood Again. Mood? Mood Again. Mood Again? Haa. Mood Again. Mood Again. Mood Again. Mood Again. Haa. Mood Again. Ya? Mood Again. Ada apa? Dia ada macam-macam. Ada western, ada goreng-goreng. Okay. Ada... Bandar baru dah. Ya, bandar baru dah. Okey, sekarang lagi satu soalan. Macam mana saya nak pergi naik Grab kat sini? Tiket apa? Tiket aku boleh tunjuk kat bawah sini. Bawa tiket berapa? Main entrance. Main entrance tiket satu kan? Haa. Okey, boleh. Boleh tolong ni kan? Haa? Boleh tolong ni kan? Boleh. Okey. Masuk YouTube kan? Oh, YouTube eh? Haa, masuk YouTube. Okey, so dia cakap dekat bandar baru dah ada makanan sedap. Okay, boleh? Kita boleh try? Okay. Jom, let's go. Okay guys, sumpah aku cakap dengan korang, kalau korang datang Paradigm Mall ni kan, korang like legit korang nak kena pandai jalan. Sebab tadi abang tu cakap main entrance dia dekat tingkat 1. Dekat tingkat 1 sekarang aku dah jalan satu Paradigm dah berjalan, aku tak jumpa main entrance ni. Mana otak aku? Dia cakap tingkat 1 ni. Dia cakap dekat satu, mana aku nak pergi cari main entrance sekarang ni? Tak pun aku naik ni benda boleh tak? Korang rasa boleh naik ni benda tak? Haa ni. Ada colour hijau, ada colour merah, ada colour biru. Ini kalau naik agak-agak sampai tak? Boleh balik sampai Singapura sekali tak? Kira balik sampai rumah, sampai tak korang rasa? Saya nak kena pergi cari main entrance. Nak balik macam mana? Nak naik Grab? Tak tahu kan lah. Malu tu. Okay, next. Jom kita tengok berapa lama saya akan sempat lah. Jom. Okay guys, kompor-kompor saya sesat guys. Tak boleh ingat korang kompor-kompor saya sesat. Mana ni? Tapi nasib baik kan, benda yang paling baik ni nasib baik lah saya ada orang Johor kat sini. Saya dah telefon dia untuk cari saya dekat sini sebab saya sesat. Betul lah, tak bidik lah macam mana ni sesat, padahal tak 2-3 hari datang sini tau. Tadi nak tanya, boleh? Macam mana nak tolong pergi main entrance? Actually saya dah 2-3 hari datang sini tapi tetap cari main entrance. Tahu tak tahu? Tak, aku selalu turun-turun sampai kan. Tak dapat jadi? Tak. You? Orang mana? Bukan orang lain je pergi? Bukan tak? Oh. Tapi stay kat sini lah? Tak. Belajar kat sini? Oh. Wah, salah orang lah. Tanya macam mana? Dua orang pun tak tahu ni. Okay lah. Tak apalah. Pandai-pandai lah. Saya sesat kat sini. Terima kasih. Oi, salah orang aku tanya. Orang sabar bang. Macam mana? Aku lah nasib baik, aku dah ada backup. Aku just telefon dia, suruh cari aku kat sini. Padahal dah 2-3 kali aku datang sini. Asat. Okay, jalan. Jumpa tempat sama lagi. Ni robot tadi ni. Macam mana? Jalan ni tempat sama tadi aku jalan. Aku sekarang dekat level 1 tu. Abang tu cakap level 1 tu main entrance sekarang. Betul lah. Tak ke ni benda tunjuk level 1 korang? Kan ni benda tunjuk level 1 kot. Tapi masalahnya boleh sesat pula kat sini. Aku just nak cari main entrance je. Datang sini tujuan nak cari lain. Benda lain aku dapat. Lagi satu benda yang aku nak salahkan. Aku nak salahkan abang tadi lah. Abang tadi memang salah dia lah tadi. Tadi dia cakap dengan aku main entrance dekat tingkat 1. Dekat tingkat 1. Sekarang aku dah tak tahu aku kat tingkat berapa. Tadi aku kat tingkat 1 pun. Habis tak nampak pun main entrance ni. Sebab aku nak salahkan abang tadi lah. Aku daripada tingkat 1 tu aku turun. Tak jumpa. Kau tanya tak macam mana nak naik Grab kat sini?
Ah, mini terus tu macam mana? Ah, terus ni belok kanan. Ini tu tak dapat. Jeep lo. Ada ada satu abang dekat tinggal satu mini terus. Jeep lo kan? Saya memang nak salah ke abang tadi. Abang tadi memang salah dia. Dia kan kata ini tidak akan usah jalan-jalan. Jalan sini pun tak tahu. Okay, okay. Okay lah, okay, dah jumpa dah guys. Dekat G-Floor, okay? Jom, let's go! Okay, sumpah eh guys, eh. Serius eh. Serius aku tak bilik dengan korang. Paradigm ni memang besar dulu. Tak bilik dengan korang. Memang besar gila je. Kalau korang tak tahu jalan kan, okay? So, untuk sesiapa yang selalunya naik Grab, nak datang naik Paradigm ni kan, korang just nak kena pergi dekat ground floor. Dia bukan tingkat satu eh. Macam abang tadi dia cakap tingkat satu. Ini bawah tingkat satu, ground floor. Ah, aku rasa abang tu tak faham lah ground floor dengan main entrance ni tingkat satu semua macam ni. Aku rasa tengok tadi abang tu kan. Aku nak makan tadi lah. Aku tak faham saya nak makan tadi lah. Okay guys, saya dah selamat. Saya bersama kawan saya lah. Tapi dia balik rumah dulu. Dia balik rumah dulu, dia mandi sekejap lah. Okay. So, lepas ni saya nak pergi makan. Nak pergi makan, then lepas tu saya nak pergi cari topi saya. Nak cari topi dekat mana, korang tengok dah video ni ya. Okay, sampai habis. Okay guys, sekarang saya berada di Aeon Bukit Indah. Nak makan sekejap. Then lepas tu saya nak pergi ke satu tempat untuk cari topi. Tapi yang penting kan saya nak tahu ni kenapa. Kenapa nasi Pattaya dekat sini lagi sedap daripada nasi Pattaya kat Singapura. Korang tengok lah. Wow. Lupa saya nak kenalkan. Ni kawan saya Mustaqim. Okay, nama dia Mustaqim. Mustaqim. Dia lah yang selamatkan saya tadi saya sesat. Okay. So, apa-apa pun guys, jemput makan. Bismillah. Kejap. Siapa cakap saya lupa nak outro? Saya tak pernah lupakan korang lah. Jangan fikir segitu pula. Okay. So, itu saja video konten saya pada hari ini. Saya minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata sepanjang video konten saya ni. Saya minta maaf. Sehingga kita jumpa di video konten saya seterusnya. Okay, jangan lupa like, subscribe, share video ni. Comment down. Apa yang korang nak komen, korang komen lah. So, jumpa lagi guys. Jumpa lagi. Bye.